Teman-teman, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai korang, apa khabar? Hai, untuk siapa yang pertama kali tengok channel ni, perkenalkan nama saya Tiara Ulfa. Korang boleh panggil saya Tiara ataupun Ulfa. Okay korang, untuk video hari ni ialah video haul Kaison. Haul video yang ada dah juga beberapa orang minta saya untuk buat haul Kaison. And then barang dia kat sini. Yang ni. And then satu lagi. Yang ni korang. Tengoklah kalau macam video ni panjang sangat, kita buat dua part, part 1 and part 2. Tapi kalau tak, kita buat satu video je. Okay korang, saya nak tunjuk dekat korang barang yang pertama yang saya beli. Oh ya, sebelum tu saya nak cakap, sebab barang ni bukanlah kata macam baru sangat saya beli. Dah lama jugalah, tapi tak tahulah kalau beli Kaison punya barang, saya ambil masa untuk buat haul. Sebab saya beli sikit-sikit kan, bila dah banyak saya baru nak buat haul lah. And then kalau ada yang saya tak mention harga, maknanya receipt tu dah hilang. So saya minta maaf. Okay korang, barang yang pertama yang saya beli ialah, tadaa, cantik kan korang yang ni. Yang ni saya tengok dekat video Madam Kira. Dan saya tengok cantik sangat, dan saya memerlukan laundry bag yang macam ni. Laundry bag lah. And then design yang ni memang cantik. Dia ada je warna, kalau saya tak silap. Yang ni dia warna macam warna guni yang pekat sikit, macam dark sikit dia punya coklat. Kalau yang saya tengok dekat video Madam Kira tu, dia warna dia skin colour cerah lah. Dia bentuk dia macam ni. Macam ni. Dia tak terlalu besar, tapi dia size dia panjang. Dia tulis macam ni, 01. It's only one happiness in this life, the love and beloved. Ni pun ada tulis lagi kat bawah ni. Okay, macam ni cantik kan. Kat bawah dia tulis happiness. And then ada emoji smile. Okay, macam ni. Ni dia punya depan ni, dia macam span untuk pemegang dia. Kat sini yang bulat ni, dia macam orang panggil stainless steel lah. Macam tu. Bukan aluminium. Macam tu lah, aluminium. Dia macam ni, besi lah. Tengok dia punya ni memang macam tahan lah. Yang ni harga dia RM17.90. Dia besar juga. Cantik. Saya sangat suka yang ni. Saya macam happy. Sebelum ni saya beli yang dekat Mr. DIY. Laundry bag juga. Yang tu saya dah guna untuk barang lain. Dia macam ni. Sekejap eh. Saya betul-betulkan bagi korang tengok. Dia macam ni bentuk dia. Macam ni. Okay korang. Okay, untuk next barang yang selanjutnya ialah yang ni. Yang ni pun saya beli dekat Kaison juga. Bunga ni, bunga cactus ni. Tapi yang ni saya beli dah lama sikit, saya terlupa harga dia. Sorry lah, saya tak tahu sebab kat sini pun mungkin dia punya tanda harga hari tu saya letak, saya dah buang. Yang ni cantik sangat. Saiz dia besar tau yang ni. And then dia punya pasu ni yang sangat cantik. Dia colour dia rose gold. Saya ambil dua. Yang ni satu and then yang ni satu. Sangat cantik lah kalau untuk korang hias. Sebenarnya bukan kat sana letak dia kalau saya tak kat rumah. Yang bunga ni, yang bunga juntai ni pun saya beli dekat Kaison juga. Dia rupa dia macam ni. Dia botol bekas dia kaca, pasu dia kaca, lepas tu bunga juntai macam ni. And then dia ada bagi macam tali. Macam ni, korang tengok. Dia bagi tali, syabut dah pula. Macam tali macam ni. So korang boleh lah untuk gantung ke, ataupun korang nak letak macam tu je ke pun boleh. Kalau korang nak gantung, dia akan jadi macam ni lah. Macam ni korang. Tapi saya nak buat dia macam ni. Saya buat dalam bekas ni. Saya masuk dalam ni. And then saya buat macam ni. Saya suka dia letak macam tu. Sebab saya suka dia punya bekas ni. Nampak macam guni-guni. Saya suka design macam ni. Ada ni. Yang ni dia macam bekas organizer. Dia jenis macam ada span kat dalam dia. Span ke macam kain yang keras tu. Kertas ke cotton lah. Cotton yang keras tu. Lepas tu dia lapik lah dengan ni. Saya tunjuk dekat korang eh. Yang ni saya ambil saiz double SL. Yang ni harga dia RM16.80. Okay, jap. Korang. Nanti kita letak dulu kat belakang ni. Tak apalah, tertutup pula bunga saya tu kan. Okay, yang ni dia macam ni. Dia rupa dia macam ni. Macam ni korang.
saya nak letak barang-barang yang saya macam dah beli-beli eco shop, saya dah buat-buat haul kan. Saya tak ada tempat lagi dah nak letak sebab saya selalu kerap buat eco shop haul ataupun macam barang yang orang bagi-bagi saya. Ada juga orang bagi saya barang untuk buat haul, eco shop ke barang apa ke kan. Lepas tu barang tu dah banyak, saya tak tahu nak letak kat mana. Saya decide nak letak barang tu dalam ni lah. Lepas tu nanti mungkin barang-barang tu dari tak terpakai baik kita hadiahkan kan. Saya mungkin buat giveaway kalau ada yang nak lah nanti. Dia punya saiz sangat besar korang tengok. Sangat-sangat besar sebab ni saiz double XL. Masa saya beli tu dia dah tak banyak dah tau yang ni. So saya ambil keputusan saya grab dulu. Dia macam ni. Lepas tu dia bagi yang ni. Ni dia punya yang ni keras. Kita boleh masukkan dalam ni. Macam ni nak bagi dia kukuh. Bagi dia tak terlipat lah kan. Lepas tu macam ni. Kita nak guna dia. Kat tepi ni dia macam ni. And then kita tutup. So bila kita nak letak barang apa-apa dalam ni nampak kemas lah. Tak nampak serabut dan tak berhabuk. Memang saya sangat memerlukan barang ni. Dia kat tepi pun dia ada ni. Dia ada pemegang dia. So kalau kita nak angkat kan macam ni lah. Macam ni. Tapi kalau dah isi barang berat-berat tu better janganlah guna benda ni, takut putus kan. So korang angkat dari bawah lah. Dia ada tiga pemegang. Satu kat tepi, kat depan, and then satu lagi kat belah tepi sini. Masa tu saya tengah kira-kira nak beli satu ke, nak beli dua ke kan. Tapi kalau beli bekas macam ni kat Kaison memang tahan. Sebab sebelum ni saya pun pernah beli juga. And then memang okey lah sebab tu saya berani beli. Yang ni satu, and then saya ambil dua tau. Satu lagi yang ni. Yang ni tak payah tunjuk lah sebab dia sama je dengan yang tu. Okey. Okey korang, barang yang selanjutnya ialah yang ni. Ta-da! Yang ni. Yang ni organizer. Yang ni harga dia RM9. Dia tulis kat sini Rawls Tribal, apa ni? Tribal Task. Task bag lah. Kalau task tu biasa Indonesia panggil bag. Dia macam ni. Ni korang boleh guna untuk macam-macam. Dia jenis kain dia guni. Lepas tu kat dalam ni dia lapik macam jenis plastik. So dia macam keras lah kan. Dia macam ni. Lepas tu tepi ni comel kerang. Dia ada pom-pom warna, warna hitam dengan warna putih. And then dia ada tiga warna kalau tak silap saya. Ada warna hitam, warna ni, and then color dark chocolate. Saya ambil yang ni. Saya nak guna ni untuk letak pasu bunga dalam ni. Lepas tu yang pokok-pokok hijau, yang pokok viral tu. Yang ni saiz dia sederhana. Ni memang cantik. Ni saya nak letak pokok monstera yang dulu saya pernah ubah tu. Okey korang, barang yang selanjutnya ialah yang ni. Ni span biasa je. Yang ni saya beli kat Kaison. Yang ni harga dia RM2.40. Selalu kita jumpa warna hijau kan. Yang tu saya pernah beli kat Eco Shop. Eco Shop satu RM2.10. Yang ni dua RM2.40. So lebih murah lah. Tapi saya dia macam kecil sikit lah. Tapi okey lah, taklah kecil sangat. Okey, saya ambil yang ni. Warna kelabu. Okey, barang yang selanjutnya ialah kita ada yang ni. Yang ni tempat letak cawan, letak mug untuk air panas. Yang ni satu set ni ada dua. Dia ada dua dalam dia. Dia material dia macam kayu-kayu macam tu lah. Okey, barang yang selanjutnya ialah dalam dot ni dah tak ada lagi dah. Okey, barang yang selanjutnya ialah kita ada ni. Yang ni, yang ni bag ni dia besar. Dia tulis Enjoy Life. Dan kalau belah sebelah, sebelah lagi dia ada corak macam ni. Dia ada letak macam kopi, cawan, sudu, teko, macam-macam lah. Macam ni memang cantik. Warna dia warna skin colour. Semenjak-menjak ni saya memang suka warna skin colour. Dia size dia besar. Sangat besar. Yang ni harga dia berapa eh? Sekejap. Yang ni kalau saya tak silap harga RM3 lebih. Yang ni dia besar. Dia punya lebar kat bawah tu besar ni. Lepas tu dia panjang korang. Korang tengok dia lebar. Macam ni. Dia macam ni. Cantik sangat. Yang ni pun saya nak letak lah barang-barang apa yang kita dah tak nak guna. So kita boleh simpan barang tu dalam ni. Tak dalam box ni. And then yang ni kat atas-atas dia pun boleh lah. Yang ni pun saya ambil dua. Ni. Ni satu lagi. Cantik kan? Warna dia pun cantik. Sama ke dia punya tulisan? Sama. Punya tulisan sama je. Okey, kita move on ke barang yang selanjutnya ialah yang ni korang. Cantik sangat yang ni. Ni ialah sarung bantal.
Saiz dia macam untuk sofa punya sarung bantal. Besar sikit lah. Macam tu lah, lebih kurang. Cantik sangat dia punya detailing. Warna dia macam ni. Material dia pun cantik, sangat cantik. Dia nampak macam mewah walaupun dia nampak minimalis. Tapi dia cantik. Lepas tu dia ada butang kayu. Korang tengok. Dia butang kayu. Dia ada 3 butang. So kalau kita nak guna, kita masukkan bantal lah macam biasa. And then dia tak ada zip, dia letak butang. Dia nampak lain daripada yang lain tau. Ni memang cantik. Yang ni kita orang grab seorang dua dengan saya punya biras. Biras saya pun ambil warna ni juga. Saya sebenarnya terinspirasi dengan dia sebab dia memang pandai untuk dekor-dekor rumah. Dan dia pandai pilih barang yang nampak macam simple tapi nampak macam mewah. Macam itulah. Saya banyak belajar kat dia ambil barang macam mana yang cantik untuk dekor-dekor. Yang ni kita ambil dua. Yang ni harga dia RM12.90. Yang ni kita grab dua juga. Okay, kita move on ke barang yang selanjutnya ialah kita ada ni. Yang ni kipas macam biasa je. Saya sangat suka karakter kartun yang ni. Tak boleh cabut lah pula. Dia kat belakang ni, bila kita cabut yang macam kita guna lampu yang kat Eco Shop tu kan, dia ada bagi plastik kertas yang kat sini kan. Oh, jap. Saya nak cabut juga. Sekejap kalau boleh. Cabut, saya nak cabut. Oh, tak boleh. Tak apalah. Jadi, bila kita dah cabut yang ni, bila kita buat macam ni kan, dia akan keluar lampu kat sini. Memang cantik. Yang ni harga dia RM9. Yang ni dia pun laju. Yang ni. Cantik sangat. Okay, kita move on ke barang yang selanjutnya ialah yang ni. Yang ni kita boleh letak pokok-pokok juntai yang macam pokok yang tadi tu. Tapi korang beli yang jenis daun je lah kan. Korang tak payah beli yang siap pasu macam yang tu. Sebab nanti kita tak tahu kita nak guna yang pasu yang dah sedia ada ke, ataupun kita nak guna yang macam ni ke kan. Better korang beli yang daun je, korang juntaikan. Masa mula tu saya tak tahu macam bunga yang macam mana yang sesuai, tu yang macam mana yang cantik. Bila kita dah dekor untuk yang juntai tu, tu saya beli yang dah siap pasu lah sebab cantik. Yang ni masa saya beli dia tengah ada offer korang. Cantik sangat. Yang ni masa saya beli, sekejap dah tertutup pula tanda harga dia. Korang tengok, korang teka harga dia berapa. Saya sangat-sangat, wah murahnya. Saya cakap macam tu, ni satu ni 49 sen je korang. Korang tengok 49 sen. Sangat-sangat murah. Kat mana korang nak jumpa harga ni? Satu ni 49 sen and then yang ni saya grab 4. Yang masa first pergi saya ambil warna biru sebab saya tengah confused saya nak letak ni kat dapur ke atau kat mana kan. Kalau belah dapur saya banyak barang berwarna biru. So saya grab biru lah. Konon-konon ni saya nak dekor-dekor dan juntai-juntai tu untuk dekat dapur. Lepas tu saya pergi Kaisar lagi sekali. Nasib baik masih ada. Ni jelas harga dia 49 sen. Tengok. 49 sen korang. Murah sangat. Masa tu kalau normal price RM3 lebih ke berapa? Ini 49 sen. Saya ambil warna pink sebab dia ada dua warna, biru and then pink. Yang pink ni saya boleh rekod dalam bilik lah sebab kalau dalam bilik saya banyak barang berwarna pink. Okay, ni pun saya rekod dah 15 minit. Barang saya ada banyak lagi dalam ni. Saya rasa sampai sini je lah dulu untuk ni. Saya akan buat part 1 untuk yang video ni. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa support saya. Like, comment, share dan juga subscribe tau. Supaya channel ni berkembang. Okay, terima kasih untuk korang yang dah tengok video ni sampai habis. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.